Ya, kasih kesempatan buat pasukan Ramben. Masih agak macet di sana. Kasih kesempatan Bapak Ibu. Baik, kita sambut. Boleh kita kasih berikan tepuk tangan yang meriah kehadiran beliau Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan beserta Ibu dan juga segenap unsur Forkopimda yang sudah hadir. Boleh kami undang Bapak bisa langsung hadir di tengah-tengah masyarakat yang sudah sangat antusias, sangat tidak mager hari ini. Boleh sekali lagi saya kira tepuk tangan yang meriah untuk Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan beserta Ibu dan juga keluarga. Hari ini turut serta memeriahkan suasana Sulsel anti mager. Baik, kami mengundang beliau untuk langsung ke jabatan penyeberangan nantinya didampingi oleh unsur segenap unsur Forkopimda lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan karena kapasitas jembatan penyeberangan ini hanya untuk 20 orang, jadi sekali lagi juga tidak dengan mengurangi rasa hormat, jadi kapasitas jembatan penyeberangan ini hanya untuk 20 orang. Iya. Saya boleh ke atas? Bisa mikrofonnya satu untuk Bapak? Ah, sudah ada. Oke, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya cuma mau yel-yel sedikit, ya. Kita kan ada Sulsel optimis, Sulsel tangguh, ekonomi berdaulat. Kalau saya sebut Sulsel optimis, disebutnya Sulsel tangguh. Kalau Sulsel tangguh, Sulsel ekonomi berdaulat. Kalau ekonomi berdaulat, iya, ya. Kita tes dulu. Sulsel optimis, Sulsel tangguh, ekonomi berdaulat, iya. Oke. Okay. Sulsel optimis, Sulsel tangguh, ekonomi berdaulat, ekonomi berdaulat, ekonomi berdaulat. Nah, gitu dong. Biar serar. Terima kasih banyak kepada Bapak Pangdam hadir pada hari ini, Bapak Majen TNI Toim, kemudian Bapak Wakapolda juga mewakili Bapak Pangdif, kemudian hadir di tempat ini Bapak Kalan, Bapak mewakili dan Lantamalang, juga ada mewakili Ibu Ketua DPRD, kemudian ada dari Rektor mewakili Rektor Unhas, dan juga seluruh hadirin ada dari Masyarakat Ekonomi Syariah. Dan seluruh hadirin sekalian yang hadir pada hari ini dan juga teman-teman dari masyarakat, ASN dan juga terutama dari anak-anak praja, anak-anak IPDN. Terima kasih banyak. Oke, kita hari ini Sulsel anti mager untuk 353 km, 3,53 km, bukan 353. Kalau 300 mati nih. Baik, semuanya saya hanya menyampaikan terima kasih banyak kepada semua termasuk yang di belakang saya. Teman-teman semua, hari ini kita galakan semua, semuanya warna putih, warna netral semuanya. Paling penting bahwa kita ini tidak ada yang lain kecuali hanya untuk bergerak, bergerak dan kemudian bergerak. Tidak malas bergerak. Kita akan melihat penampilan dari teman-teman anak IPDN kita sebelum kita bergerak dan kemudian untuk kita cabut dulu untuk pelepasannya ya. Terima kasih banyak. Kita mulai lagi Sulsel optimis, Sulsel tangguh, ekonomi berdaulat, ekonomi berdaulat, ekonomi berdaulat. Oke, itu sudah sampai di sana, sudah ujung tuh, banyak sekali. Tambah di belakang. Baik. Saya kembalikan kepada MC, bagaimana kita langsung lepas? Boleh Bapak, silakan boleh langsung untuk dilepas seluruh peserta Sulsel anti mager hari ini. Saya hitung saja ya, hitung mundur. 5, 4, 3,
2, 1. Yeay, dan sudah dilepas oleh beliau Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih awal nanti kita akan diiringi oleh pasukan drum band. Hari ini di Sulsel Anti Mager. Awas-awas drum band. Kita saksikan dulu drum bandnya. Kasih space Bapak Ibu. Jauh-jauh. Kasih jalan drum bandnya. Nanti arah kita menuju ke sana ya Bapak Ibu. Jadi boleh dikasih space bagi pasukan drum band yang ada di depan panggung. Boleh dikosongkan. Iya, kasih space untuk drum band hari ini. Bapak Ibu, pasukan drum band-nya akan melewati panggung utama nanti. Pasukan drum band dari IPDN Sulawesi Selatan. Jadi Bapak Ibu yang sudah ada di depan, pasukan drum band nanti menyusul setelah iringan-iringan drum band ini mengekor begitu ya, untuk bisa melewati rute yang sudah disiapkan. HP. Awas garonco. Oke. Sembari itu nanti kami juga informasikan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan juga nanti akan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Booth-nya atau kesehatan-nya ada tepat di depan dari panggung utama. Betul ya, Pak ya? Di sana apa saja, Pak? Kolesterol, gula darah dan juga tekanan darah. Iya. Terima kasih kembali. Semoga sekali lagi nanti Bapak Ibu begitu finish nanti juga ada pemeriksaan kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan gratis. Iya, untuk pemeriksaan tekanan darah, gula darah, juga kolesterol.
Dan nanti pelayanannya gratis boleh Bapak Ibu, nanti begitu finish di depan dari panggung utama ada booth atau tenda sarapan yang sudah disiapkan adalah para petugas dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Juga ada screening